Video Shure mirip Giselle Anastasia tengah menjadi perbincangan panas netizen di dunia maya. Sementara itu perempuan yang akrab disapa Giselle ini tengah menikmati liburan dengan kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin, dan putrinya, Gempita Nora Martin, bertepatan dengan rumor tersebut. Pasangan artis Giselle Anastasia dan Wijin bersama Gempi diketahui berada di Sumba. Mereka sedang liburan bersama dengan rombongan keluarga Raffi Ahmad, termasuk sang kembaran Dimas Ramadan. Di instastory terbaru, mantan istri Gading Martin ini sedang asyik sarapan bersama anak semata wayangnya, Gempi. "Apa game?" tanya Giselle di unggahan Sabtu. "Semongko," celetuk bocah 5 tahun itu. Sementara itu netizen sudah memenuhi kolom komentar di postingan video Instagram Giselle Anastasia. Mereka menanyakan soal kabar kebenaran video Shure yang viral sejak dini hari tadi, tapi belum dapat respons. "Serius bukan nih itu Kak Giselle, mirip banget soalnya," kata akun @odelsulistiani. "Mama Isa, betulkah kamu yang pakai outer warna hijau itu?" Ibu akun @akumahaputri. "Kak, permisi mau tanya, video yang viral itu kakak bukan sih?" sahut yang lain. Terkait rumor video Shure mirip dengannya, tim kami sudah mencoba meminta klarifikasi dari Giselle Anastasia melalui pesan singkat maupun sambungan telepon. Namun jebolan Indonesia Idol ini masih bungkam. Sebelumnya telah beredar sebuah video berdurasi 19 detik di mana si perempuan mirip dengan artis Giselle Anastasia sedang melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki. Pihak Giselle Anastasia belum bicara mengenai video tersebut sampai saat ini. Bagi Giselle Anastasia, kejadian seperti itu bukanlah pertama kalinya. Akhir 2019 lalu, dia pernah diterpa isu video asusila mirip dirinya. Kala itu, Giselle Anastasia menempuh jalur hukum setelah video adegan Shure tersebar di media sosial. Giselle merasa dirugikan karena dituding mirip dengan pemeran wanita di video Shure itu. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.